Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi di channel Abu Mujahid. Oke, kali ini kita akan membahas bagaimana sih menghubungkan smartphone WhatsApp kita, ya smartphone aplikasi dari Android kita masuk ke dalam laptop kita. Itu sih kita tidak perlu menginstal aplikasi teman-teman. Kita hanya bermodalkan yang pertama harus ada akses internet teman-teman ya, harus memiliki akses internet ya, laptop terhubung ke internet. Yang kedua, teman-teman harus punya aplikasi namanya browser, mau Google Chrome, mau Firefox, mau Chrome Mini, mau Edge, itu sembarang teman-teman. Oke, setelah memiliki koneksi internet, kemudian ada aplikasi browsernya, udah punya laptopnya, nah sekarang kita buka WhatsApp web teman-teman. WhatsApp web ya. Nanti untuk link deskripsi saya sertakan di kolom deskripsi teman-temannya. Oke, teman-teman pertama-tama buka terlebih dahulu seperti ini. Nanti setelah itu teman-teman di smartphone ya, pada smartphone teman-teman. Nanti kita tempel barcode ini menggunakan smartphone teman-teman. Lalu teman-teman buka aplikasi WhatsApp ya pada smartphone teman-teman. Setelah itu di pojok sebelah sini, di pojok sebelah kanan ini ada titik tiga, teman-teman klik saja. Klik, kemudian silakan pilih menu WhatsApp web teman-teman. Silakan pilih menu WhatsApp web. Setelah klik WhatsApp web, teman-teman silakan klik plus yang pada pojok sebelah kanan ini ya. Klik plus, silakan plus. Setelah itu teman-teman arahkan pada komputer teman-teman yang sudah memiliki WhatsApp web tadi. Nanti akan diarahkan ke WhatsApp webnya. Tampilannya berada pada WhatsApp web teman-teman. Oke teman-teman, ini tampilan ketika sudah masuk ke WhatsApp kita teman-teman. Jadi WhatsApp tadi ini kita sudah masuk ke jadi kita tidak perlu menginstal aplikasi. Jadi tampilan kita WhatsAppnya sudah berada pada laptop kita teman-teman. Oke, jangan lupa like dan subscribe untuk channel ini. Jika teman-teman ini kontennya bermanfaat, silahkan dibagikan atau di share ke teman-teman yang lainnya agar lebih tahu tentang ilmu ini. Oke teman-teman, saya Riz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.